Mawar merah penuh gairah. Ingat nggak penggalan lagu yang dinyanyiin ibu di anime Atas Shinchi? Ternyata mawar nggak cuma berwarna merah. Selain merah, mawar ada yang berwarna putih, kuning, pink, dan berbagai macam warna lainnya. Arkeolog menemukan fosil bunga mawar berumur 35 juta tahun. Bunga mawar juga tumbuh dan hidup di dinding Katedral Hildesheim di Jerman. Makanya, bunga mawar banyak dijadikan sumber inspirasi bidang musik dan karya sastra. Selain tulip, bunga mawar juga bisa dimakan dan diolah menjadi jelly atau selai. Di India dan Cina, kelopak mawar dijadikan penyedap masakan. Baunya yang harum dan khas sering diaplikasikan dalam parfum wanita. Dalam prosesnya, dibutuhkan 2.000 bunga mawar untuk menghasilkan 1 gram minyak, yang kemudian akan diolah menjadi parfum. Mawar punya 10 warna berbeda dan arti masing-masing. Beberapa di antaranya adalah mawar merah yang berarti cinta, mawar putih melambangkan kesucian, mawar pink melambangkan keanggunan. Bunga mawar menjadi bunga nasional Amerika Serikat setelah Presiden Amerika Serikat tahun 1986, Ronald Reagan, mendeklarasikannya. Nah, itu dia fakta-fakta bunga mawar. Ada rencana buat rawat di rumah?